Welcome back to my YouTube channel Intan Aninda. Jadi sekarang aku mau explore air terjun lagi dan sekarang lagi hujan. Emang di Bali itu lagi musim hujan guys, jadi kita harus menyediakan payung. Nih beneran udah hujan nih, baru juga ngomong. Jadi aku sekarang lagi di air terjun. Nanti sini aja guys. Jadi aku lagi di air terjun Labuan Mereng kameramennya. Jadi aku lagi di air terjun Labuan Kebo di daerah Singaraja di Desa Goblek. Kalian bisa searching aja di Google Map kalau kalian mau kesini ya. Ini belum banyak yang tahu juga air terjunnya ini dan akses mobilnya juga bisa guys. Tapi itu emang rada hati-hati kalau nggak biasa sama jalannya. Gitu. Karena cuma satu mobil aja bisa lewat gitu. Ya langsung kita ke bawah guys. Sebelumnya aku tuh udah pernah kesini dan jalan ke bawahnya tuh lumayan lah ya. Aku pengen cari sesuatu guys. Oh iya, aku lupa ngasih tahu harga tiketnya itu cuma 5.000 per orang. Kita langsung aja dah ke bawah. Ya, aku mau ngasih tahu ke kalian, kalau misalnya kalian ke air terjun itu minimal kalian tuh pakai sepatu ya, biar kita safety gitu. Karena di air terjun tuh terkadang banyak banget binatang kayak lintah yang gitu-gitu, kita antisipasi lah. Dan takutnya biar nggak di tusuk duri juga. Ini kita udah mau sampai tuh, walaupun hujan ternyata airnya jernih banget tau. Gila, jernih banget. Wah, kita udah sampai, lihat deh. Bagus banget kan? Ini nggak ada yang tahu di sini tempatnya itu, jarang banget yang tahu tempat ini. Langsung aja kita explore. Udah sampai di air terjunnya dan ini benar-benar bagus banget air terjunnya. Dan ini jarang banget yang tahu ya, belum banyak yang tahu. Jadi kalau kalian mau kesini, cari aja air terjun Labuan Kebo Goblek gitu. Pokoknya worth it lah kesini. Masih sepi, terus masih asri, bagus lagi. Jadi aku mau ganti baju dulu ya. Dadah. Jadi aku udah ganti bikini. Terus sekarang aku mau explore ke air terjun Labuan Kebonya guys. Jadi ini bener-bener view-nya bagus banget, masih asri dan pokoknya top Marco top lah. Jadi kita langsung aja ke sana yuk. Biar nggak keburu hujan.
paling favorit itu di sini tau. Sekarang ada kolamnya. Bentar. Bentar. Yeay, jadi aku udah di jembatannya. Dan waktu ini sebenarnya aku waktu ini ke sini enggak ada kolamnya ya. Ternyata sekarang ada kolamnya. Berarti emang terjaga banget dan diperbarui lagi. Itu sumpah bagus banget ya terjunnya. Kita explore ke sana ya, tapi aku mau ganti ke GoPro dulu ya biar enggak basah kameranya. Stay tune. Labuan Kebo, jadi ya kalau mau kesini jangan lupa bawa juga sendal ya, kalau ke sungainya tuh biar nggak apa itu luka kakinya. Terus ingat juga bawa payung guys. Jadi sekian aja deh eksplorku kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe my YouTube channel. Sampai jumpa.